Welcome to Watson Film bareng gue Bayu. Setelah beredar kabar kalau Spider-Man akan merilis cuplikan perdana dari sequel Spider-Man, pada Selasa lalu, Marvel baru aja menepati janjinya untuk teaser film Spider-Man Far From Home. Dan di dalam teaser trailer tersebut, Tom Holland udah gak lagi loncat-loncatan di kota New York, melainkan berada di benua Eropa. Kali ini, Peter Parker sedang liburan di Eropa bersama teman-temannya, dan tentunya dia bertemu Nick Fury. Gak terlalu dijelasin misinya apa. Yang juga menarik di teaser trailer ini, kita juga dikasih lihat first look-nya Mysterio, yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Di sini Mysterio digambarkan sebagai sosok yang baik, dan di cuplikan terakhir dia melawan Hydro Man. Gak hanya Hydro Man aja musuh yang terlihat. Ada juga kemunculan Sandman dan Molten Man di teaser trailer. Dan sebelumnya, Jake Gyllenhaal juga sempat mengupload foto komik Spider-Man di akun Instagramnya yang bilang kalau dia baru menyadari kalau dia bukan Spider-Man. Film Spider-Man Far From Home sendiri akan rilis pada tanggal 5 Juli nanti. Jadi penasaran nih sosok Mysterio di Spider-Man Far From Home. Apakah Mysterio di Spider-Man memang sosok yang baik atau jahat? Gimana menurut lo? Jangan lupa share di kolom komentar bawah ya. Buat lo yang suka game dan film, bisa kunjungi di website kita, kincir.com. Sekian Watson Film kali ini. Sampai ketemu di Watson Film berikutnya.